Saudara, Polda Riau gelar pesta rakyat dan bazar di halaman Mapolda Riau dengan menghadirkan UMKM. Pesta rakyat ini sebagai wujud syukur atas penganugerahan gelar adat yang diterima Kapolda Riau, Irjen Pol Muhammad Iqbal dari Lam Riau. Pesta rakyat, rangkaian penganugerahan gelar adat Datuk Sri Jaya Perkasa Setia Negeri kepada Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal berlangsung Jumat sore ini di halaman Kapolda Riau Jalan Patimura, Pekanbaru. Dalam kegiatan yang turut diramaikan bazar berbagai usaha mikro kecil menengah, turut dihadiri tamu undangan diantaranya para Datuk Lembaga Adat Melayu Riau, para pejabat utama Polda Riau, para Kapolres Jajaran Polda Riau, pengurus Bayangkari Polda Riau, tokoh agama, tokoh masyarakat, komunitas, serta masyarakat umum. Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal mengatakan, pesta rakyat yang diisi dengan bazar yang mereka gelar adalah rangkaian kegiatan penganugerahan gelar adat yang telah diterimanya dan sebagai wujud syukur atas gelar yang diberikan. Kita bersama di dalam kegiatan rangkaian penganugerahan gelar adat kepada saya. Saya tidak akan berpanjang kalam. Saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak, khususnya para ketua dan pengurus Lembaga Adat Melayu Riau. Orang tua saya, senior saya yang mempercayakan bahwa anaknya, adiknya atau sahabatnya menggunakan gelar ini. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Taufik Ikram bahwa gelar ini juga bermakna doa. Itu sangat dalam. Terus terang saya mencermati bait demi bait. Jujur saya katakan bahwa ini merupakan motivasi yang luar biasa bagi saya. Pesta rakyat ini dimeriahkan dengan penampilan budaya daerah, tari-tarian, dan fashion show. Ahad Laila Isnin melaporkan.